Jadi sebenarnya sertifikasi itu bagus kalau MUI itu punya petugas di seluruh warung restoran dan masak tiap saat harus di situ. Jadi kue dari bakso dicek MUI lagi nang pembeli terus menerus. Bener ya? Kalau enggak siapa yang jamin? Jadi MUI seharusnya bisa kasih kerjaan. Betul. Banyak pemuda-pemudi di Indonesia. Pedomannya sama dengan ini, situ Bondo tadi. Menurut kan, toh, Rodoan, Logade ya. Orang Madura yang paling pinter, sedikit. Kalau ditanya, apa hukumnya makan nasi? Oh, gak tentu lah. Kan lu, orang Madura. Lu tanya apa aja, dia jawabnya gak tentu. Bener gak itu? Yuk, nasi kan halal. Ya Pak, tapi kalau nasi curian ya haram lah. Jadi nasi kan halal-haram tidak berbatas pada zatiahnya, tapi juga pada mekanisme sosialnya. Dapatnya gimana, warungnya itu di modalnya dari siapa, jangan-jangan dari rampok dipakai bikin warung, segala macam, kan ada bias kesalahannya juga. Jadi tidak ada sertifikat halal itu sebenarnya absurd. Tapi saya tidak ingin mengurangi kerjaan sertifikasi. Maksud saya gini loh, wes, gue dodol bakso, terus gue butuh lapor toh. Atau gue ditekani, diperiksa dengan laboratorium jalan, oh sudah kandungan-kandungan baksonya ini tidak ada yang haram, jadi dapat sertifikat ditaruh di dinding. Jadi sing halal di mau, sing kok percaya apa kabeh? Ya iya, kok wani kowe DKI sertifikasi halal? Wong sing kono lho kok periksa. Wong cuma sampel ya ya. Kok wani kowe? Udah di kurang medeni Mas Dusone Mas. Ana iki ora jujur, ya toh? Iki ora jujur. Sebagai penjual bakso modal kalau lagi gak saya ibadah benar. Jadi sebenarnya sertifikasi itu bagus kalau MUI itu punya petugas di seluruh warung restoran dan masak tiap saat harus di situ. Jadi kue dari bakso dicek MUI lagi nang pembeli terus menerus. Bener ya? Kalau enggak siapa yang jamin? Jadi MUI seharusnya bisa kasih kerjaan. Betul. Banyak pemuda-pemudi di Indonesia. Memang di warung itu kondisi gak cukup loh. Saat warung kondisi gak cukup loh. Minum uang terlalu loh. Itu pun memperlambat. Jadi saat ini, wah MUI itu bagus sekali lah. Itu saya kira bisa membuka lapangan kerja luar biasa. Thank you.